Kenapa emang? Ya aku lebih suka soalnya tuh gak bisa nganggur sehari. Oh, gak bisa nganggur sehari? Kandidat cowok juga tadi ada yang ngajak. Ada? Ada. Yang mana? Yang nomor 12. 12? Tapi tadi gak keburu mas, soalnya keburu sama dia. Oh keburu sama dia? Wah 12 kacau lo. Oke, terus. Saya lebih suka sama yang tua, tapi banyak duit. Oke, emang lo kalau misalnya di tempat pijit lo ngapain aja sih? Pijitin. Kadang-kadang saya suka mancing-mancing biar duit. Ya udah, jadi saya pura-pura nggak sengaja kena. Pura-pura nggak sengaja kena, iya. Terus? Ya orangnya juga mau. Kesukaan lo apa lagi tuh? Saya lebih suka gayanya. Kalau saya tuh lebih suka. Kalau kan lebih mendominasi, lebih pro lah, lebih enak. Oh gitu ya. Oh jadi lo sibuk di. Ya lebih senang. Oh gitu ya. Iya. Balikin Bi. Saya balikin lagi. Wah kacau lo yo. Pijit apa? Tahu tanya dong. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Regal? Oke, duduk lu Regal, duduk. Silakan. Regal. Boleh tangannya? Pikirannya kacau ya. Kacau. Saya tentang ini. Kenapa? Karena kayaknya tuh ada orang terdekat dia yang nggak suka sama dia dan kemudian pikiran dia kacau nggak jelas. Oke. Kita relaksasi. Saya penasaran apa nih? Ada yang aneh apa nih? Oke. Okay, Regal, kamu kesini sendiri? Sama sahabat-sahabat saya sih. Sama sahabat-sahabat kamu. Nah. Oke. Okay. Ada sahabat-sahabat Regal mana? Mana sahabat-sahabat Regal? Sahabatnya udah ibu-ibu ini? Sahabatnya udah ibu-ibu? Ini ibu saya. Oh ibunya, ini sahabatnya. Oh ya udah bersini-bersini. Oke, silakan. Oke. Rudy kenapa nih kok mereka kayak mencurigakan gini? Apa? Regal berdiri? Apa yang Rudy lihat dari orang-orang ini ada gimana gitu? Sebentar ya. Di antara mereka semua ini seperti ada apa ya? Dendam. Cinta segitiga. Wah. Wow. Dan unsur. Saya jadi penasaran nih, Saya malah jadi penasaran sama siapa namanya Mbak? Mbak? Dini. Dini, karena tadi pas Rudy membaca kamu yang udah kelihatan maksudnya gelisah. Gitu ya. Iya. Ya gue disini cuma nganterin doang, dan gue disini kan sahabatan. Iya, oke. Tapi kenapa kamu kayak gelisah begitu loh kayak? Iya, enggak mau aja disini, gue cuma nganterin doang. Iya, jangan marah-marah. Duduk. Ih, enggak mau dong. Ngapain saya disitu? Hah? Saya itu disini cuma nganterin dia doang. Relax. Oh enggak, Nisa. Gue enggak mau. Santai. Gue gak mau loh. Sebentar aja. Gue gak ada urusannya sama gue. Kenapa harus gue duduk di sana? Heh, apa lo? Cangkup banget lo. Hei!
Ketekan gimana nih? Gak bisa dong. Bentar sih. Untuk orang-orang yang seperti ini kita harus gimana nih Abi? Oke. Oke. Gimana Bi? Biasanya kalau misalnya orang-orang seperti hal yang berpengaruh terhadap kehidupan dia, yang selalu terbawa mimpi biasanya. Jadi sifatnya seperti ini. Oke. Oke, di sini boleh butuhin 3 cermin. Cermin. Ini metode apa nih ada cermin-cermin ini Arbi? Ini sebenarnya kita coba untuk membagi mimpi yang dia rasakan sebenarnya. Jadi lebih ke untuk terapi dia juga sih. Hah, seru. Oke. Ya. Mbak, ya. Tenang ya, Mbak. Tenang. Don't touch me. Apa? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Oke, Arbi, udah ada kaca sini, apa yang harus kita lakukan, Bi? Oke. Ini sebenarnya kita relaksasi dulu. Iya. Baru yang kedua kita. Iya. Oke. Kita boleh lurusin aja. Oke. Fokus dulu dengan lihat jam tersebut bergerak, fokuskan pada jam tersebut, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Satu, lebih tenang, ikutin arah gerakan jamnya, dan biarkan, niatkan dalam hati kamu bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan akses segala informasi dalam kehidupan nyata kamu, biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Namanya siapa, Mbak? Dini. Ini benar nggak apa yang dibilang Rudy kalau ada cinta segitiga? Ya, ada. Apa? Lu suka sama siapa atau gimana maksudnya? Kan kita bertiga nih sahabatan. Oke. Okay. Dan gua itu selama ini suka sama Rengga. Ya, selama ini gua sayang sama dia. Kita terus sering jalan bareng. Ya, semuanya bareng, kemana-mana bareng. Iya. Dan dia loh. Ya, bener apa yang dikatakan? Ya, katakan bener. Enggak, Bu. Aku kurang ajar banget. Enggak, Ibu. Bohong dia. Di sini ngomong kok. Din, kamu yang bener nih ngomongnya. Lo ngaku aja deh. Lo gak usah bohong. Kita tuh kan... gue di basement, di mall, terus tiba-tiba ketabrak. Aku lo, jangan pura-pura nggak ngaku. Lo gimana? Tapi lo nggak ngakuin. Lo sebenernya apa sih? Kalau kan sama gue di sana? Kapan gue kayak gitu? Nggak benar, enggak ibu. Benar sebenarnya, ibu ada jujur lo. Aku nggak pernah sama dia ya. Gak usah bohong. Dia bikin napik lo. Napik. Sebagai laki-laki tidak usah menapik, lo ngaku sama gua. Kalau kayak ibu ya, kamu kayak gitu. Oke. Atau Arbi mengenai kaca ini apalagi mau kita lakukan? Oke. Nah, sekarang kepribadian dia tuh jadi meledak-ledak karena ada sesuatu yang rasa di kehidupan sehari sangat mengganggu biasanya. Iya. Oke, nanti kita coba akses beberapa mimpi, kita bagi 3 mimpi sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia merasakan bahwa mimpi-mimpi tersebut selalu menghantui dalam kehidupan dia secara nyata, kita akan membagi mimpi tersebut dan kita akan hancurkan salah satu mimpi yang sangat mengganggu. Iya. Oke, seperti itu aja sih. Oke, dibagi aja nanti. Boleh langsung. Oke. Ceritakan mimpi terburuknya mungkin? Oke, ambil berdiri aja. Berdiri aja. Thank you.
sekarang kayak gini, boleh tutup matanya bentar. Sampai tutup mata sekarang, ketika saya hitung 1-5, akses segala sesuatu yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu, sampai hal-hal tersebut terbawa mimpi dan munculkan mimpi-mimpi tersebut, bagi mimpi tersebut menjadi 3 bagian, biarkan yang sebelah kiri adalah mimpi terburuk kamu, sebelah kanan adalah mimpi yang buruk, bahkan itu adalah menurut hal yang paling buruk, sedangkan yang di tengah adalah level mimpi yang selalu mengganggu ataupun menghantui kehidupan kamu secara nyata, dan biarkan munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan nanti pada hitungan kelima, munculkan mimpi-mimpi tersebut dan biarkan mimpi-mimpi tersebut kamu ungkapkan dan kamu rasakan kembali bahwa ketika mimpi tersebut muncul, yang kamu simpan dalam pikiran kamu, munculkan perasaannya, munculkan kondisinya ataupun munculkan lingkungan-lingkungan yang membuat kamu merasakan bahwa mimpi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya, oke? Satu, munculkan kembali. Atur suasananya senyata mungkin dalam imajinasi kamu, dalam mimpi kamu, munculkan segala sesuatunya menjadi lebih nyata lagi. 3, 4, dan 5, munculkan lebih muncul dari sebelumnya, oke? Ketika saya bertanya sama kamu, kamu akan menjawab pertanyaan apapun yang kamu simpan dalam pikiran kamu, oke? Sekarang saya tanya, mimpi yang terbesar yang sering kamu munculkan atau rasakan ketika mimpi apa biasanya? Mimpi satu keluarga terus tersisa dengan saya, tapi saya diselamatin oleh seseorang lelaki, tapi lelaki itu malah membawa saya ke hutan. Oke, boleh buka matanya, Oke, sekarang kamu tatap cermin yang di depan kamu. Arti mimpi tersebut biasanya ketika kita mengalami mimpi ada anggota keluarga kita yang kecelakaan, sedangkan kita yang selamat sendiri. Itu menandakan kita punya suatu ketakutan terbesar yang tidak bisa kita lewati. Dan akhirnya itu berimbas dengan keluarga terdekat yang akan mengancam beberapa rekan terdekat. Biasanya seperti itu. Oke, sekarang fokus pada di depan. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, akses segala sesuatu yang membuat kamu menakutkan, akses segala sesuatu mimpi tersebut. Dan hilangkan nanti pada hitungan ketiga. Oke, kamu bisa hancurkan mimpi tersebut di dalam cermin tersebut. Dan biarkan kamu akses segala sesuatu macam emosi, rasa yang kurang nyaman, ataupun rasa yang mengganggu dalam kehidupan nyata kamu. Dan biarkan hancurkan segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi tersebut. Karena mimpi adalah hanya bunga tidur. Dan biarkan kamu tetap nyaman dengan pikiran kamu, tetap fokus pada hal yang baik saja. Dan biarkan mulut kamu lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, kayak munculkan kembali emosi tersebut, mimpi tersebut dalam pikiran kamu. Dua, dan kembali lempar, lempar, lempar. Oke, biarkan kamu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang terjadi sekarang, kamu tetap berpikiran positif. Apapun yang terjadi dalam mimpi kamu dan kehidupan nyata kamu, tidak ada yang saling berhubungan satu sama lain. Tetapi yang kamu pikirkan hanyalah sisi positif dari setiap kejadian apapun yang kamu rasakan. Oke, selesai. Oke. Apa yang dirasakan sekarang selain ini? Apa ini rasanya? Gimana, Din? Ya rasanya ya kayak gitu sih. Kenapa Mas mau kemana, Mas? Mau kemana, Mas? Kenapa pindah ke situ? Kenapa kok tiba-tiba pindah ke situ? Hah? Pindah aja. Ada apa? Mau kemana nih? Yuk, kamera ikut, yuk. Kenapa? Ada apa, Mas? Kenapa, Mas? Mau keluar, apa? Lu ngapain keluar sih? Gua tuh di sini marah, Mas. Kenapa, Wi? Sama teman gua sendiri, lu! Apaan, lu? Kita, lu... Ya, pernah sama dia? Kita bersahabat, lu enak. Biasa aja lo. Asal lo tau ya, gue tuh suka sama Dini. Asal lo tau ya, gue tuh suka sama Dini. Ya udah, ambil aja. Enak apa sama Dini? Kenapa emang? Udah. Oke. Yuk, kita masuk ke dalam, masuk. Ini benar udah dicinta segitiga kayak yang dibilang Rudy ya. Apaan nih, Mas?
yang kunci. Bener, Oke. Tenang gitu dong. Tenang semua, tenang. Hei, tanggung jawab, rusak nih. Apa emang? Berhenti. Berapa duit? Di kamera. Gue bayar. Ani duduk, duduk kamu, duduk. Cukup semua. Oke. Arbi. Oke. Kita lakukan apa Mas Andi ini? Oke, kita relaksasi aja dulu. Oke. Fokus dulu ke depan sana. Oke, tarik napas satu dulu. Keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika kamu melihat yang tersebut bergerak ke kiri dan kanan, biarkan kondisikan bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi dan lebih tenang. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya. Dan biarkan saat lagi, biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Sandi. Iya, benar Mas. Kalau suka sama Dini, kenapa nggak pernah ngomong sama Dini? Karena kita bersahabat bertiga, Mas. Oke. Dan lo kesel banget? Marah banget, Mas. Marah banget. Dan lo kenapa baru? Menyangka aja kita selama ini berteman. Iya. Enggak, Dini. Oke, apa yang mungkin kita akan lakukan lagi seperti tadi? Mungkin cermin tadi, Arbi? Cermin tadi? Oke, okay, minta cermin lagi. Minta cermin lagi. Satu aja. Oke, okay, kita lakukan apa? Oke, okay, kita akses. Okay. Bisa berdiri dulu, bentar. Ada palu? Palu. Oke, okay, jadi. Coba akses kembali. Sering mimpi buruk di setiap malam. Oke, okay, sering. Oke. Okay. Sekarang saya bantu akses ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatu mimpi ataupun yang kamu rasakan ketika akan beranjak tidur ataupun ketika ingin tidur, dan dalam keadaan mimpi tersebut munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan bentuknya, misalnya ada suasana-suasana yang membuat kamu merasa tidak nyaman ketika bangun tidur tersebut, dan biarkan munculkan sensasi tersebut atau emosi tersebut, munculkan ataupun suasananya, apakah ada orang-orang di sana yang membuat kamu sakit hati atau ada orang-orang yang membuat kamu kecewa, munculkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya, dan hal tersebut membuat kamu memunculkan mimpi tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 5, 1 munculkan kembali mimpi tersebut, 2 lebih nyata dari sebelumnya, dan 3 kamu sangat mendekati bahwa mimpi-mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat nyata yang pernah kamu mimpikan, dan biarkan ketika hal tersebut kembali semakin emosi kamu menjadi semakin muncul kembali. Oke, pada hitungan kelima, 3, 4, dan 5 kamu bisa menceritakan mimpi-mimpi tersebut yang membuat kamu mengganggu dalam kehidupan kamu. Oke, ada mimpi yang paling buruk? Mimpi yang paling buruk apa? Ada Mas, suatu saat kita pergi suatu tempat, ya, sehingga orang gua. Siapa orangnya? Ya lu cari lah teman-teman gua sana.